Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Lapangkan aku Goliat. Takut akan goyah, aku tak akan goyah, sakau sertaku. Sejauh langit dari bumi, besarnya kasihmu. Menyembahmu Yesus sejauh langit darimu. Besarnya kasihmu, kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku bersuara. Begitu besarnya kasihmu, penuhi hati yang rindu menyembahmu Yesus. Begitu besarnya kasihmu, Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Thank you.
cita-citaku. Shalom, selamat pagi. Apakah mendengar suara saya? Baik. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus semata saja. Kami diberikan kekuatan, diberikan selalu pengharapan yang baru, dan diberikan selalu penghiburan di kala kami susah maupun dalam duka cita. Tapi kami juga menikmati begitu banyak berkat dan sukacita daripada Tuhan semata sampai saat ini, bahkan sampai hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami yakin semata semuanya ini karena urapan dan jamahan daripada Tuhan, dan kami yakin semuanya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di EFKF Purwokerto maupun Sokaraja semuanya diberkati dengan jamahan-Mu yang luar biasa, dan setiap firman yang kami dengar dan kami baca menjadi rema di dalam kehidupan kami dan nyata di dalam perilaku hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, yang percaya semuanya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saya sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kita bisa berjumpa dan bertemu dalam keadaan yang sehat dan luar biasa di dalam Tuhan. Dan saya yakin semua jemaat-jemaat Tuhan di dalam jemaat-jemaat Tuhan di EFKF Purwokerto maupun Sokaraja semuanya diberkati oleh Tuhan. Terbukti saya melihat ada sukacita, senyum, dan luar biasa pujian dan penyembahan yang dihaturkan atau dilantunkan bagi Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini seperti tema yang sudah diberikan yang lalu-lalu dan yang sebelum-sebelumnya, mungkin juga kita bicara tentang Greater Hope. Selama satu bulan Bapak Ibu sekalian kita diajak untuk bagaimana mengalami pengharapan yang besar. Kita selalu diajak bukan cuma menjadi yang biasa, tetapi kita selalu menjadi yang greater, menjadi lebih besar, bahkan kalau bisa yang paling besar. Kita mengalami kali ini bagaimana kita mengalami pengharapan yang lebih besar. Greater Hope kali ini saya berikan satu subtema atau subjudul, Where Can We Find Comfort, atau di mana kita dapat menemukan kepenghiburan atau kedamaian atau ketenangan. Karena kita akan mengalami pengharapan kalau hidup jiwa, hidup kita itu mengalami ketenangan jiwa. Kita mengalami ketenangan di dalam hidup kita, kepuasan bersama Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian membuka Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-27, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus berkata-kata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini sebuah janji Tuhan yang luar biasa dan ajaib, karena tidak ada satu kata-kata dari orang besar dimanapun di muka bumi ini yang bisa berkata-kata memberikan sebuah kelegaan, yang memberikan sebuah ketenangan, yang memberikan kita akan kedamaian, sehingga kita mengalami sebuah janji besar bahwa kita masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Yesus Kristus sendiri yang meninggalkan kita, yang memberikan kita, yang membawa kita ke dalam damainya Dia. Tapi perkataan ini Bapak Ibu harus lihat dalam konteks yang jauh lebih luas. Karena pada saat itu Tuhan Yesus mau meninggalkan para murid.
Konteks di dalam ayat ini, Tuhan Yesus sebentar lagi akan masuk di dalam penyaliban, masuk di dalam penggenapan janji Tuhan, di mana ia akan meninggalkan para murid. Artinya apa? Masalah besar akan terjadi sebentar lagi. Para murid akan ditinggalkan, para murid akan seolah-olah kehilangan pengharapan, para murid akan kehilangan kekuatan, para murid akan kehilangan gurunya. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti akan datang seorang penghibur, yaitu yang kemudian hari kita akan kenal di dalam kitab Kisah Rasul tentang bagaimana Tuhan menjanjikan dan menggenapi kedatangan Roh Kudus. Dan karena kedatangannya sudah tergenapi, oleh karena itu kita umat Tuhan, orang-orang percaya di muka bumi ini, sudah mengalaminya. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan termasuk saya pribadi, jika ia engkau katakan amin, bahwa kita sudah mengalami kuasa Roh-Nya. Bahwa kita yakin dan percaya, Roh Kudus itu bersama-sama beserta kita, bukan cuma sekedar menjadi penghibur, tetapi menjadi penolong sekaligus menjadi pengharapan kita yang paling besar. Kita bisa memiliki kekuatan sampai saat ini di tengah-tengah pandemi yang hampir sudah satu tahun, kalau tidak salah kemarin hari sudah ulang tahunnya yang ke-1 tahun, begitu ya. Dan kita masih diberikan berkat. Berkat apa? Berkat di mana kita masih mengalami sukacita. Berkat di mana, terima kasih untuk Pastor Edwin. Berkat di mana kita masih mengalami sukacita, masih mengalami pengharapan, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan datang kepada Tuhan. Banyak gereja, banyak tempat beribadah, banyak tempat pelayanan saat ini mungkin, atau bahkan banyak orang pada umumnya sekarang itu sedang meraba-raba. Meraba-raba dalam artian apa? Meraba-raba bahwa, apa ya benar ya? Gimana ya besok ya? Gimana ya dengan pekerjaan saya ya? Atau bagi kita yang sudah tidak punya pekerjaan, mereka bertanya-tanya, besok saya mau makan apa ya? Besok saya mau bayar utang ini, bayar utang itu gimana ya caranya ya? Utangnya udah makin banyak di warung sebelah ya. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan diberikan kesulitan, diberikan kesusahan, justru ada satu rencana besar. Karena nanti saya akan ajak kita dengan sangat cepat, saya ingin mengajak kita bahwa kita yakin dan percaya. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk saya pribadi, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saya yakin percaya kalau ditanya, who is the comforter? Siapa yang menjadi penghibur kita? Kita gak usah nanya lagi. Kita itu cuma satu, percaya pada Tuhan Yesus dan kuasanya. Kita cuma satu, percaya pada Tuhan Yesus dan kuasa Roh-Nya yang selalu bersama-sama dengan kita. Semua orang Kristen mungkin sebagian besar sudah tahu itu. Sebagian besar bahkan anak-anak sekolah minggu. Tetapi pertanyaannya ketika kita bertemu dengan masalah, deal dengan masalah itu, kita kemudian bertanya-tanya, Roh-Nya di mana? Roh Kudus di mana? Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Seolah-olah sekarang dia meninggalkan saya. Seolah-olah dia meninggalkan kehidupan saya. Tapi puji Tuhan ya, tadi pagi saya baca koran Kompas gitu ya. Kebetulan saya langganan Kompas. Dan ada satu artikel yang cukup menarik ya, tentang angka kebahagiaan di dunia pasca pandemi dan saat-saat pandemi saat ini ya. Dikatakan bahwa angka kebahagiaan hanya turun 1% dari angka yang lalu di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan seolah-olah tidak turun sama sekali gitu ya. Jadi biasa saja katanya. Biasa saja. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa karena kalau kita mengingat 100 tahun yang lalu atau mengingat beberapa waktu yang lalu, bahkan yang krisis-krisis, baik krisis moneter 98 maupun krisis tahun 70-an atau krisis-krisis yang saya bahkan belum berakhir gitu ya. Setahu saya, setiap kali ada satu krisis atau satu kondisi, itu biasanya angka kebahagiaan akan turun begitu drastis gitu ya. Termasuk di dalam hal ini artinya angka pengharapan juga turun begitu ya. Tapi luar biasa, ini entah survei ini benar atau tidak benar, tapi ini survei diambil dari satu lembaga yang cukup kompeten di Amerika. Tetapi yang saya dapatkan agak blind dari Barna,
karena itu adalah satu lembaga yang di mana dia mensurvei khususnya spiritualitas dan gereja-gereja. Tapi kalau dari sisi kerohanian, kita justru sedang prihatin. Sejak pandemi, kondisinya itu justru merosot. Merosot dalam arti apa? Merosot dalam arti banyak hal, ya, baik gereja yang kosong, baik dalam juga hal orang sudah makin mempertanyakan keadaan Tuhan, mempertanyakan Tuhan juga makin tidak percaya. Jadi survei-survei ini saya tidak mau jadikan acuan, tetapi saya mau tetap pakai Yohanes pasal 14 ayat 27 menjadi kunci kebahagiaan kita, kunci daripada pengharapan kita, bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan dan sumber kekuatan kita. Lalu bagaimana kita mengejawantakan atau menerjemahkannya di dalam kehidupan kita? Ada 8 poin yang disampaikan yang saya kebetulan itu bukan baca dari pikiran saya sendiri, begitu ya. Saya membaca satu buku berjudul Where Can We Find Comfort, di mana kita dapat menemukan kedamaian, ketenangan, penghiburan, kenyamanan. Maka di sana ada 8 poin penting yang secara cepat saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, kiranya ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa yang pertama in the God who comfort, di dalam Tuhan yang pasti. Yang pertama itu disampaikan sudah jelas sebenarnya di pertanyaan nomor 1 tadi, who the comforter, ya Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu ya kita mengalami yang namanya pengharapan, kita mengalami kedamaian, kita mengalami ketenangan di tengah-tengah begitu banyak masalah, di tengah-tengah begitu banyak persoalan, di tengah-tengah begitu banyak hal, itu cuma satu kuncinya di dalam Tuhan. Persoalannya, apakah kita sudah betul-betul mengakui otoritas Allah, khususnya mengakui otoritas Kristus di dalam kehidupan kita? Karena sebagian besar orang Kristen saat ini, khususnya apalagi orang-orang Kristen yang saya tidak mau bicara tentang, bukan bicara mengejek atau apa ya, tetapi banyak kita orang Kristen sebenarnya kita hanya Kristen warisan. Warisan artinya apa? Orang tua kita Kristen, ya saya ikut jadi orang Kristen. Dan ini terjadi di beberapa negara-negara yang memang mayoritas beragama Kristen. Itulah yang terjadi, warisan iman orang tua tidak turun kepada anak-anaknya. Sehingga akhirnya anak-anak hanya mengikuti saja. Dan saya yakin dan percaya di Indonesia justru kita malah justru harus lebih bersyukur, karena kita rata-rata juga mungkin banyak dari berbagai latar belakang. Bahkan saya pribadi saja bukan orang Kristen dari orang tua, kedua orang tua yang memang betul-betul orang Kristen, begitu ya. Karena orang Kristen yang sebelah kan, bapak saya orang Kristen tapi papa saya bukan, di kemudian hari kemudian papa saya kemudian percaya. Jadi saya mengikuti iman jejak daripada papa saya, tetapi kemudian saya bertumbuh secara mandiri oleh karena Tuhan sendiri. Artinya bahwa berapa banyak dari kita betul-betul mengalami encounter with God. Berapa banyak dari kita mengalami pertemuan bersama Allah. Berapa banyak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita betul-betul mengalami yang namanya betul-betul perjumpaan dengan Allah, sehingga kita betul-betul tidak perlu mempertanyakan lagi. Saya pikir pertanyaan bahwa greater hope itu di mana sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena hanya Allah berkuasanya saja. Sehingga kita mengalami ketenangan, kedamaian, mengalami kekuatan, bahkan mengalami pengharapan yang begitu besar. Oleh karena itu 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ketiga dan sampai yang ketujuh sebenarnya yang bisa Bapak Ibu baca lebih lengkap ya. Karena mungkin boleh dibilang dari buku ini saya diajarkan untuk kita belajar lebih dalam tentang 2 Korintus. 2 Korintus itu adalah satu surat di mana Paulus di dalam penjara kemudian menyampaikan surat kepada jemaat-jemaat Korintus untuk memberi kekuatan iman. Intinya secara umum seperti itu. Sehingga dia dikatakan demikian firman Tuhan, saya ambil dari ayat 3 dan 4-nya saja. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya kasih bold hijau supaya akan lebih terlihat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita percaya dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengamini bahwa hanya Allah saja di dalam Kristus Yesus kita mengalami belas kasihan Tuhan. Kita hanya orang-orang hina, orang-orang fana, hanya orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan angkat menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi permata bahkan biji mata Allah. Tetapi Tuhan di dalam Tuhan Yesus sendiri, Tuhan selalu menjanjikan ada satu, yaitu bahwa kita tidak akan pernah dia tinggalkan. Tapi bukan berarti langit akan selalu biru dan tidak berarti bahwa dunia ini selalu cerah cemerlang. Bahwa setiap persoalan dan
masalah selalu akan ada justru ketika kita supaya tetap berharap kepada Tuhan, sumber daripada penghiburan dan kekuatan. Oleh karena itu, pengharapan kita yang paling besar dan lebih besar adalah ketika kita semakin meletakkan, menaruh beban hidup kita di tangan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan dari Amerika, dia berkhotbah tentang satu cara bagaimana kenapa hidup kita itu selalu bermasalah dan berbeban berat. Masalahnya cuma satu, ibaratkan ini sebuah gelas. Gelas ini adalah gimana seperti tempat di mana ini adalah apa ya? Ya seperti wadah saja. Kemudian masalah itu adalah sebuah air gitu ya. Nah, kalau misalnya ini gelas ini diibaratkan saya dan masalah itu seperti air yang terus mengalir di dalam hidup kita, ini enggak kuat. Kenapa hidup kita gak kuat? Karena kita membiarkan airnya ditumpahkan di dalam hidup kita. Kita membiarkan masalah terus mengalir di dalam hidup kita. Kita menanggung beban itu tanpa sadar maupun sadar dengan sengaja karena kita tidak percaya ada kuasa yang lebih besar daripada itu. Saya tidak membiarkan gelas ini kemudian diberikan, diserahkan, dipasrahkan bahwa ada kuasa yang lebih besar. Membiarkan Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat ya, dan kemudian yang menanggungnya. Bukan berarti kita melempar masalah, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu maksud dengan pengertian ini. Bukan berarti kita sedang melempar permasalahan kita. Bukan sedang kita kemudian seolah-olah seperti melempar tanggung jawab. Tetapi bagaimana kita mempercayakan diri adalah salah satu yang menjadi kunci persoalan hidup kita adalah bahwa kita sudah tahu Tuhan adalah sumber daripada kekuatan, tetapi kita tidak percaya. Kita mempertanyakan balik. Ketika kita lupa bahwa dari masa kecil sampai masa kita besar sekarang ini, dari sejak kita kecil sampai saat ini pun, semua adalah dari kekuatan dan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel salah satu contohnya. Mereka orang dewasa seperti kita. Mereka orang tua seperti kita. Mereka orang yang hidup seperti kita. Mereka punya masalah menjadi budak di Mesir. Mereka berteriak-teriak. Kemudian mereka ingin bebas dari perbudakan. Setelah Tuhan bukakan jalan lewat Musa. Kemudian Tuhan perlihatkan betapa ajaib. Ada 10 tulah terjadi bangsa Mesir. Sampai akhirnya bangsa Mesir menyerah. Dan kemudian membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah itu. Sekarang bertanya-tanya, Tuhan di mana? Tuhan kok gak ada? Mereka tidak mendapat makan, mereka tidak mendapat minum. Tuhan kasih mana? Mereka mengeluh lagi sekarang mana? Kok makanannya cuma kayak gini ya? Kok begini ya? Musa diumpat-umpat, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh begitu banyak rupa. Bukankah hidup kita sebenarnya kenapa kita tidak bisa melihat pengharapan yang lebih besar? Karena kita menutup mata kita terhadap karya tangan Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, mari kita buka hati kita, mari kita tolong jiwa pikiran kita supaya Tuhan betul-betul menguasai kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya kita akan terbebas dari segala macam persoalan-persoalan yang membuat kita berbeban berat. Sehingga kita bukan menanggung beban itu di pundak kita, tetapi kita meletakkannya di dalam Tuhan dan terus meletakkannya di dalam harapan di dalam Tuhan melalui doa dan pengharapan yang besar. Yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana kita mendapatkan, bisa mengalami yang namanya penghiburan, mengalami kekuatan, mengalami kedamaian di dalam tangan Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 sampai 11 secara khusus ayat 9 saja. Ayat 9 dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, yaitu Paulus. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Paulus saat itu di dalam kondisi yang begitu luar biasa ya. Banyak sekali lah pencobaan-pencobaan yang terjadi karena dia memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Tetapi yang pasti adalah bahwa Paulus di tengah-tengah situasi seperti ini, dia ingin memberikan kekuatan dan harapan yang besar kepada jemaat-jemaat Korintus supaya mereka kuat di dalam iman dan tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Mereka tidak perlu undur dari iman mereka, tetapi mereka semakin melangkah maju dan makin melihat betapa besar karya Tuhan. Oleh karena itu dikatakan melalui Paulus ini, perkataan Paulus ini, Paulus sedang mengajarkan kepada kita poin yang kedua adalah bukan persoalan masalahnya beres apa enggak.
Kalau kita berkaca kepada bangsa Israel pada waktu itu, sebenarnya persoalannya sudah beres. Tetapi kenapa bangsa Israel tetap tidak menemukan kedamaian? Kenapa bangsa Israel tetap tidak menemukan pengharapan? Kenapa bangsa Israel tetap bersungut-sungut? Karena persoalannya adalah diri mereka pribadi. Bukan masalah yang ada dari luar, tetapi diri dia sendiri. Bagaimana mereka membentuk diri mereka, bagaimana mereka membentuk iman mereka, bagaimana mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa di dalam kelemahan saya minta tolong kepada siapa? Justru bukankah di dalam kelemahan, di dalam kesulitan, bahkan Paulus sendiri pernah minta, saya ingin duri dalam dagingku dicabut, tapi Tuhan bilang tidak akan dicabut, biarkan saja karena dari situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika kita sedang mengalami begitu masalah, persoalan, bahkan persoalan yang seolah-olah seumur hidup saya harus alami. Masalah yang harus saya alami seumur hidup saya. Itu jangan-jangan adalah sebuah rencana Tuhan yang begitu besar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kecacatan, di tengah-tengah kondisi-kondisi fisik yang lemah, begitu banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita kenal ada Nick Vujicic, saya kenal ada namanya Mary Ferdis, saya kenal ada namanya, saya pernah tahu ada satu biografi namanya dokter dari India, saya agak lupa, yang kakinya lumpuh. Dan banyak orang-orang yang luar biasa, yang juga bukan cuma masalah kecacatan fisik saja, tapi juga kesulitan ekonomi, kesulitan kesulitan rumah tangga, kesulitan banyak persoalan-persoalan yang dialami, tapi justru di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan semakin dinyatakan, karena justru di tengah-tengah, kemarin saya guyonan sama seorang kawan gitu ya, saya bilang, kawan saya bilang, kemudian kita bercanda-bercanda sampai ada sebuah statement yang menarik. Dia bilang begini, bahwa kalau orang gak punya masalah, gak bakal cari Tuhan. Kalau orang gak punya masalah, gak bakal cari Tuhan, cari orang aja kagak. Bukankah orang cari utang kalau gak punya duit? Bukankah kalau kita cari teman juga kalau ada untungnya? Sama, kita gak punya masalah, Tuhan hilang dari muka bumi ini. Tuhan sudah dianggap mati. Tapi bukankah itu dosa paling besar di dalam sepanjang Alkitab? Alkitab bilang ada dosa menghujat Roh Kudus. Yaitu ketika apa? Ketika kita, saya mencoba memahaminya. Dosa menghujat Roh Kudus bukan cuma menghina Tuhan. Tetapi menganggap bahkan Tuhan sudah mati. Berapa banyak orang di muka bumi ini sebetulnya sudah menganggap Tuhan mati? Berapa banyak orang di muka bumi ini sebenarnya sudah menganggap religiositas itu hanya sekedar rutinitas yang diikuti secara komunal. Artinya karena bangsa Indonesia masih mengakui Tuhan, ya ikut agama lah gitu saja. Apa Tuhannya ada apa enggak ya, ya terserah lah. Nah, ada ya syukur, enggak ada ya enggak apa-apa gitu saja. Tahu hidup-hidup saya cari duit, cara makan ya pakai kekuatan saya kerja keras ya cari uang pakai jerih payah, banting tulang ya tulang saya yang banting gitu. Itu bukankah filosofi muka bumi ini? Filosofi dunia ini seperti itu. Kita kebanyakan punya filosofi diwarisi juga seperti itu. Bapak sudah banting tulang, sudah susah payah kamu gini-gini. Berapa banyak dari kita mengakui bahwa bahkan berkat yang kita terima bukan karena banting tulangnya saya, tetapi karena Tuhan menumbuhkan apa yang sudah kita kerjakan. Alkitab bilang Tuhan membuat, karena dosa Tuhan membuat susah payah apa yang kita kerjakan. Tapi puji Tuhan dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kita masih bersyukur karena Allah yang memberi pertumbuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan melalui apa? Waktu kita cangkul tanah, kayunya dan tanam, jadilah pohon singkong, dan kemudian singkong itu bertumbuh dan berbuah. Itu semata hanya anugerah Tuhan, bukan karena cuma dipupukin, bukan cuma karena disiramin, bukan cuma karena tanahnya digali. Saya boleh bekerja, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Demikian juga waktu kita memberitakan Injil. Menginjil. Bukankah Alkitab juga bilang, Paulus boleh menanam, menabur, tetapi sekali lagi Allah yang memberi pertumbuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini bisa bersama-sama berkumpul semua karena apa? Karena berkat Tuhan yang memberi pertumbuhan iman di dalam hidup saudara-saudara sekalian, sehingga kita kerinduan datang kepada Tuhan.
Tuhan. Bukan semata-mata cuma karena dorongan, bukan cuma semata-mata karena desakan, bukan cuma semata-mata karena nasihat saja dari para hamba Tuhan atau juga dari para orang tua atau dari para keluarga. Tapi sekali lagi karena Allah memberi pertumbuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, bukan semata-mata dari payah saya. Kalau kayak gitu nanti kita jadi seolah nggak punya pegangan siapa-apa. Kita nggak punya beberapa banyak teman-teman yang tidak mengakui akan otoritas Allah. Kemudian mereka begitu lelah dan letih dan lesu begitu saja. Dan semakin lemah, semakin lemah. Tapi justru kita percaya di dalam kelemahan kita mendapat kekuatan. Di dalam kelemahan kita mendapatkan pengharapan yang besar. Yang ketiga, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya akan baca hanya yang ayat 12 saja. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayat 12, inilah yang kami pegangkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurahan dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dari ayat ini kita sudah bisa melihat betapa besar pengharapan Paulus kepada Tuhan. Dan betapa besar dia punya penglihatan atau bagaimana dia memandang Allah berkarya dalam hidupnya. Paulus adalah orang yang sebenarnya ya latar belakangnya kita tahu sangat duniawi, sangat berpikir dengan nalar dan logika. Karena Paulus bukan orang yang baik-baik, dia orang cerdas, dia orang pilihan, dia adalah keturunan Farisi, dia orang yang berpendidikan tinggi, pasti cara berpikir logikanya itu jauh lebih luar biasa. Kita dikasih karunia kepintaran, kehebatan, mungkin tidak bisa menandingi seperti Paulus. Terbukti dari 11 surat Paulus luar biasa bagaimana dia berretorika. Ya, kalau Bapak Ibu yang suka belajar filsafat atau suka belajar tentang orang cara logika berpikir, Paulus luar biasa. Dia jauh menandingi para filsuf luar biasa, filsuf-filsuf hebat dimanapun. Tetapi dia bisa mengeluarkan statement yang saya pikir ini gak bisa disampaikan seorang filsuf biasa, seorang pemikir biasa. Dia sampaikan, inilah yang kami megahkan. Kita tahu ya, Paulus berkata-kata itu luar biasa ya. Dari perkataan yang paling sederhana, yang tentunya begitu arogan, yang begitu luar biasa sombongnya, ingin basmi orang-orang percaya. Dia pikir dia sudah yang paling hebat, dia sudah yang paling pintar. Dia mau taat seperti ajaran Tuhan, bahwa kalau orang yang kafir, orang yang tidak sesuai dengan imannya harus disingkirkan. Tapi lama-kelamaan Tuhan memproses hidupnya jauh lebih rendah hati dan bagaimana dia mendaruk semua pikirannya di hadapan Tuhan. Sehingga perkataan, inilah yang kami megahkan, yang kami banggakan, yang kami sukakan, yang kami banggakan. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kami kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bagaimana ia mengakui otoritas Tuhan yang begitu besar, sehingga dia akan mengalami betapa hidupnya itu tenang. Banyak orang pakai logika membuat hidupnya semakin ruwet. Aduh, kalau begini, jadi ruwet. Gereja juga kadang-kadang diseret-seret seperti itu cara berpikirnya. Cara hidupnya. Kita pelayanan juga kadang-kadang diseret seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu jadi makin ruwet ketika kita apa? Kita gunakan otak kita hanya dengan mengandalkan otak kita. Tanpa mengandalkan kuasa Allah di dalam otak kita. Sehingga sebenarnya yang membuat kita jadi kehilangan pengharapan, bukankah adalah karena kita membiarkan otak kita berpikir liar, tanpa meletakkan dan menaruh, atau tanpa membiarkan Allah menguasai otak kita. Tapi ketika kita dikuasai betul-betul oleh Tuhan, maka otak kita itu betul-betul menjadi lebih tenang. Hati kita jadi lebih tenang. Segala kekhawatiran menjadi lebih tenang. Saya yakin dan percaya perkataan ini bukan dalam perkataan yang tenang justru. Bapak Ibu sekalian, justru disitulah kita melihat iman. Dan justru kita melihat bagaimana kita punya kuasa daripada Tuhan. Ketika kita punya masalah, tapi kita bisa tenang menghadapinya. Saya agak cukup surprise ya ketika saya naik Grab, itu kemudian supir Grabnya bisa ngomong,
dia bilang bla 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 gitu ya. Kebetulan ternyata supir Grabnya orang Kristen, kemudian dia cerita apa gimana ini Grab sekarang ini. Saya nanya-nanya gitu ya, maklum lah biasa mas, kondisi lagi kayak gini ya, penumpang jarang. Kalau weekend berarti masih banyak dong. Ya tetap nggak bisa sebanding kayak dulu, nggak bisa nutup gitu. Oke. Ya jadi perasaannya bagaimana, dia bilang bagaimana, kok pasti mau jalan. Satu dia bilang katanya ya gimana lagi, saya nggak punya pekerjaan yang lain. Tapi yang kedua dia bilang saya jauh lebih merasa enjoy aja sih, saya merasa enjoy karena saya yakin Tuhan bisa terus memberi berkat. Buktinya saya tetap makan, saya bisa lebih tenang, saya bahkan kadang kalau ketemu orang jadi semakin bersyukur karena orang lain ternyata ada yang jauh lebih susah daripada saya. Ketika ngobrol-ngobrol di Grab gitu, naik apa penumpangnya curhat-curhat begitu, kemudian dibilang jadi dia makin bersyukur, jadi dia tetap jalan pakai Grab karena itu. Jadi saya melihat, oh iya, kuncinya sebenarnya bukan masalah dia bersyukur melihat orang lain, tapi kuncinya sebenarnya karena dia ada Tuhan. Dia bilang, kebetulan dia orang percaya, karena pada waktu itu saya mau ke gereja, di salah satu gereja di sini, kemudian dia nanya ke saya, gitu, dia, saya orang Kristen apa bukan? Dia bilang, dia orang Kristen, oh puji Tuhan, gitu saja. Tapi dari situ kita melihat, apa yang membuat kita tenang? Tuhan sekali lagi. Apa yang membuat kita bisa tenang? Bukan masalah. Masalah selesai malah bukan bikin kita tenang. Masalah selesai justru bikin kita semakin bawas di dalam Tuhan. Itu iya, dijamin. Tapi masalah ada justru membuat kita semakin tenang di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan sekarang yang menjadi penolong, yang menjadi tameng dalam kehidupan kita. Yang keempat saya bacakan dari 2 Korintus pasal ke-7 ayat yang ke-10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau dibaca lebih luas, sebenarnya bacaan ini bicara tentang bagaimana di dalam tengah-tengah penderitaan, kehilangan, di tengah-tengah kondisi-kondisi yang susah seperti saat ini. Hari-hari ini memang hari-hari yang luar biasa dan ajaib ya. Saya selalu akan menerima informasi kematian orang itu hampir setiap hari ya. Dari orang yang saya kenal sangat baik, dari orang yang agak sekarang saya kenal agak baik, sampai yang saya tidak kenal sama sekali gitu ya. Dan bahkan dari yang saudara, teman, sampai yang orang tidak saya kenal gitu. Itu hampir setiap hari. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang orang-orang di sekitar kita. Tetapi yang saya rasakan kok jadi seolah-olah saya selalu berefleksi tentang kematian gitu ya. Jadi saya mulai berpikir, saya jadi kayak seolah merumuskan tentang teologi kematian gitu ya. Tetapi satu hal yang saya mendatangkan satu sukacita adalah bahwa di tengah-tengah kondisi saat ini, di tengah-tengah bahkan kondisi apapun lah gitu ya, di tengah-tengah kesulitan dan di tengah-tengah segala penderitaan dan di tengah-tengah segala duka cita dan di tengah-tengah segala seolah-olah ketidakpengharapan, justru kita sadar betul itu menjadi titik balik bagi kita. Ada banyak orang-orang di situasi saat ini, saya sering mendengar dan saya juga tahu betul, ada orang-orang yang justru di tengah-tengah situasi imannya berbalik. Artinya apa? Yang dulu suam, yang dulu tidak pernah ke gereja, yang dulu cuman Kristen pura-pura, sekarang semakin melihat betapa besar ajaib Tuhan. Ada perubahan yang besar dialami oleh orang-orang tersebut. Tapi juga ada orang-orang yang bahkan sama sekali tidak percaya, yang dulunya anti, tapi sekarang berbalik, betul-betul datang pada Tuhan. Tapi memang benar, ada orang-orang juga di tengah-tengah situasi saat ini yang justru malah meninggalkan Tuhan. Itu ada. Bukankah inilah menjadi tempat di mana kita akan melihat ilalang dan gandum akan dipisahkan? Dan oleh karena itu, jangan pernah khawatir pencobaan-pencobaan apapun yang Bapak Ibu saat ini alami, yang saya mungkin juga tidak tahu, tapi yang hampir sebagian besar secara global kita juga pasti mengalami, entah masalah ekonomi, mungkin masalah juga keluarga, begitu. Ini hampir rata-rata terjadi di tengah-tengah pandemi saat ini. Tapi saya yakin dan percaya justru di tengah-tengah situasi seperti ini, anak-anak Tuhan diuji untuk semakin melihat dan semakin datang kepada Tuhan. Kita makin diubahkan, dikuatkan, dan kita akan makin melihat
Bahkan juga kita melihat bahkan duka cita itu bukan cuma sekedar menjadi duka cita dalam hidup kita. Kehilangan itu bukan cuma sekedar kehilangan, tapi kehilangan itu jadi pengharapan bahwa saya mau melangkah lebih maju. Berapa banyak orang yang kemudian hamba-hamba Tuhan khususnya yang saya kenal, yang kemarin-kemarin hari itu ditinggal oleh pasangannya karena meninggal dunia. Itu justru sekarang membangun sebuah motivasi yang jauh pada sebelumnya. Semangat yang jauh lebih besar, karena dia sekarang harus single factor, dia menjadi lebih besar. Dan saya yakin ini juga bisa terjadi kepada orang-orang percaya pada umumnya. Ya, kita tidak berharap kita punya duka cita dalam arti kehilangan orang, tetapi kita mungkin saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, saya yakin dan percaya itu justru menjadi kekuatan yang lebih besar. Karena di tengah kelemahan, bukankah Tuhan akan mengubahkan? Di tengah kesulitan, kita diubahkan. Di tengah-tengah kekurangan, kita diubahkan. Justru di situ ada karya Tuhan yang luar biasa ajaib yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang percaya. Yang kelima adalah bagaimana kita semakin melihat dengan iman. Nah, ini sebuah perkataan yang sebenarnya sederhana dan sering disampaikan banyak hamba Tuhan, tapi kadang-kadang orang pertanyakan terutama anak-anak muda. Ya, banyak kita gimana bisa melihat dengan iman di tengah-tengah situasi kayak gini aja banyak duri gitu ya. Di tengah situasi kayak gini tanahnya gersang semua, di tengah situasi kayak gini kita kayak seolah-olah saja boro-boro gitu ya. Tapi saya yakin kalau para motivator saja bisa ngomong yang kayak gini, motivator duniawi, ya, motivator duniawi saya yakin dan percaya Bapak Ibu udah sering dengar, ya. Oh, jangan pernah menyerah, tetap kerja keras, gak perlu takut, apa yang kelihatan di depan, selalu lihat cita-cita di mimpimu. Kita bukan lihat cita-cita dan mimpi, tapi kita lihat Tuhan yang nyata. Mereka diajarkan melihat cita-cita dan mimpi. Kamu mau jadi kaya, kamu mau jadi orang hebat, kamu mau jadi orang luar biasa, pasti kamu bisa peroleh. Kita gak diajarin itu. Kita diajari bagaimana melihat Tuhan. Kita diajari bagaimana melihat karya Allah. Kita diajari bagaimana kita melihat kuasa Tuhan. Disitulah kita punya pengharapan yang besar. Oleh karena itu 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami melihat yang tak kelihatan, yaitu Allah sendiri. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Yang tak kelihatan itu bukan cuma Allah, tetapi pengharapan kita di surga sana. Tapi ingat, surga bukan cuma persoalan setelah kita mati. Surga saat ini Bapak Ibu terima ketika Yesus Kristus ada di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami ketenangan, kita mengalami yang namanya sukacita. Dan Bapak Ibu sekalian juga, yang berikutnya tentang kita itu justru di tengah-tengah kesulitan, saya bersyukur dan bersuka cita karena IFGS salah satunya diajarkan untuk saling berbagi. Mungkin hal-hal yang seperti ini jauh sebelumnya atau banyak dari kita, sebanyakan orang kita biasa aja, enjoy-enjoy aja hidup sendiri-sendiri. Bukankah sekarang ini kita menjadi orang-orang yang materialistik dan individualistik? Tapi justru di tengah kesulitan kita diajarkan untuk saling tolong-menolong. Dan oleh karena itu juga seperti perkataan di dalam Paulus, dikatakan bahwa tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan ketenangan Titus. Titus itu artinya seorang diaken pada waktu itu. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku sehingga makin bertambah sukacita. Bukankah kita mengalami sukacita ketika ada saudara seiman? Bukankah kita mengalami sukacita ketika ada kekuatan di teman-teman kita? Dan oleh yang sama juga, saya yakin dan percaya di IFGF Purwokerto dan Sukaraja, kita semakin dikuatkan walaupun secara virtual. Dan saya lihat ini bukan cuma secara virtual, karena ada beberapa teman-teman, ada bapak, ibu, saudara yang selama ini mungkin tidak bisa mengikuti dan bergabung secara virtual, ada di tempatnya Pak Bedi, ada di tempatnya IFGF Purwokerto, gitu ya. Jadi ini membuktikan betapa semakin hari kita justru semakin dikuatkan, semakin kerinduan kita itu semakin luar biasa. Kan kalau kita selama ini rutinitas hari Minggu kan sebenarnya untuk itu kan. Kenapa sih hari Minggu ngumpul-ngumpul di gereja? Kan tujuannya adalah untuk saling menguatkan satu sama lain, menguatkan saudara-saudara seiman. Tetapi itu gak kita rasakan tuh jauh sebelumnya. Biasa aja. Every week, every day gitu ya. Biasa aja kita ketemu gitu ya. Tetapi sekarang
saya lihat ya, kalau di grup atau mungkin banyak di gereja-gereja yang lain juga, banyak sekali orang yang rindu, kapan sih kebaktian mulai dibuka, kapan gitu, kita bisa kumpul-kumpul bareng kapan. Itu kan hebat ya, luar biasa ya. Dulu kita dorong-dorong untuk datang ke gereja aja susahnya minta ampun gitu ya. Tapi sekarang kita semua sama-sama punya kerinduan datang ke rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu tempat yang luar biasa, tempat di mana kita mengalami sukacita, tempat di mana mengalami ketenangan, tempat di mana mengalami kedamaian, mengalami kebersamaan, dan kita mengalami pengharapan yang besar. Karena di situ kita yakin ada Roh Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Tuhan saat ini juga hadir di rumah Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi, bukankah tradisi ini juga sudah terjalin jauh ribuan tahun yang lalu? Orang-orang percaya berkumpul bersama-sama di tengah-tengah penderitaan, dia mengalami sukacita. Karena apa? Karena melalui tradisi kebersamaan ini, kita mempersembahkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Bau yang harum di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan merendahkan diri. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk saling memberi kekuatan. Dan yang terakhir, dan bukan berarti yang terlupakan, bahwa di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Satu hal janji Tuhan yang mungkin hampir daripada kita sudah sering kita dengar. Dan ini menjadi apa ya? Saya juga suka statement ya bahwa di dalam Tuhan, di dalam ini yang tadi saya bilang, Paulus itu kan sebenarnya ada duri di dalam dagingnya yang kita tidak tahu apa itu ya. Ada yang bilang itu penyakit, ada yang bilang itu mungkin penderitaannya dia, ada yang bilang macam-macam. It's okay, apapun itulah ya. Bagi saya tidak mau menafsirkan itu sebagai sesuatu yang karena itu bukan bagian yang penting untuk kita tahu. Ya, bagian yang penting yang kita ketahui, Paulus saat ini sedang dalam masalah yang sangat luar biasa dan mengganggu di dalam pelayanan dan kehidupannya. Itu duri. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Berapa banyak dari kita malah justru kuat karena kita lemah. Berapa banyak dari kita gak punya tangan, tapi kita justru semakin bisa memuliakan Tuhan. Kita gak punya mata, tapi kita semakin bisa memuliakan Tuhan. Kita gak punya mulut yang bisa bicara dengan baik, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita gak punya uang, tapi kita makin bisa memuliakan Tuhan. Kita gak punya kesempurnaan dalam hidup kita. Keluarga kita gak sempurna. Atau mungkin latar belakang kita tidak sempurna, tapi kita semakin bisa memuliakan Tuhan. Justru di situ ada kekuatan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang luar biasa justru dipakai karena dia punya kelemahan. Justru dipakai karena dia punya kesulitan. Justru dipakai bukan di dalam kesempurnaannya. Oleh karena itu justru kita punya pengharapan karena apa? Ya karena kita punya kelemahan. Kita sadar betul kita orang lemah. Kita sadar betul kita orang tidak sempurna. Kita sadar betul, dan sekali lagi tadi ada yang terlewat, bahwa sekali lagi kita percaya masih ada Roh Kudus. Jadi saya cuma bicara bahwa ada 8 hal yang penting-penting kenapa kita bisa, bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan yang lebih besar. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam kelemahan, hanya di dalam hati nurani yang tenang, hanya di dalam penderitaan, hanya di dalam Roh Kudus, hanya di dalam iman, dan hanya di dalam pengepedulian terhadap sesama. Dan terakhir, hanya di dalam Tuhan kita mendapat kemenangan yang besar. Amin. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan dan iman bagi kita, dan sekali lagi berkat bagi kita, dan sekali lagi ini bisa menjadi penghiburan bagi kita yang juga dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sulit. Mari kita akhiri di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kasih karunia Tuhan Yesus semata saja yang menjadi andalan kami dan kekuatan kami. Dan kami minta pertolongan Tuhan, semangat Tuhan di EFGA Purwokerto, siapapun itu di dalam kesulitan dan kelemahan, kami yakin dan percaya dalam Yesus Kristus ada kuasa, ada jalan keluar, ada pertolongan. Dan kami yakin dan percaya melalui firman ini, kami belajar dari Paulus untuk semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari kami dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Saudara Sandi.
Amin. Amin. Santi minta satu lagu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Bapa kami dalam hidupku.